Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga kita sehat selalu sekeluarga. Semoga apa yang kita cita-citakan tercapai. Amin. Nah, kali ini alhamdulillah kawan, kita menemukan lagi ya tanaman hias herbal juga ya kawan ya. Nah, jadi tanaman ini yang bernama tanaman daun Afrika ya kawan. Nah, ini bagus juga ya, kita tanam di pekarangan rumah kita kawan. Jadi ciri fisik daun Afrika seperti ini. Ini warna-warna daunnya. Terus yang kalau di tepi-tepi daunnya ini menggerigi ya kawan. Menggerigi tapi dia tidak berduri ya. Bisa kita lihatkan dekat lagi. Nah seperti ini. Yang di tepi-tepi daunnya ini kawan. Nah ini dari daun-daun mudanya. Seperti ini warnanya hijau ya, hijau-hijau muda. Ini dari daun di dalamnya seperti ini. Oke, nah ini batang-batangnya. Terus ini pucuk-pucuk mudanya kawan. Nah ini tumbuh subur di semak-semak tukar ya kawan. Jadi dia senang hidup di semak-semak tukar seperti ini, daun-daunnya juga nih kawan. Nah, ini dijadikan tanaman herbal juga ya kawan ya. Terus kalau yang ini yang sudah kami ambil ya, kami ambil ini batangnya seperti ini. Batangnya besar ya, dia ukurannya kurang lebih sekitar 4 meter ya kawan. Ini batang-batangnya mengeluarkan seperti kayak pori-pori ya kawan ya, pori-pori besar seperti ini. Nah ini batang-batang yang sudah besar. Nah ini dia sini, ini batang-batangnya. Ini dari fisik bentuk batang kalau kita tegakkan, saya coba jip, kita tegak lanjut. Nah op, op, op. Oke, nah dia ini, nah ini kawan tinggi dah sebenarnya ini kawan. Nah ini kalau dia tinggi seperti ini ya, ini yang udah ditebang ya, ditebang layu, layu ya. Ini daun-daunnya juga nih kawan. Nah seperti ini. Nah jadi tanaman daun Afrika ini kita nanamnya itu enggak susah ya kawan ya, dengan cara stek dia bisa hidup ya. Contohnya kita potong ini, potong, tusukkan aja ya, dia mampu hidup kawan. Nah, jadi ini yang aku ambil ya, sama bonggol-bonggolnya kawan. Ini di tepi jalan ya, di tempatku, di gangku ya kawan ya, di lahan kosong di tempatku nih, nggak jauh dari rumah. Ternyata di semak-semak belukar ini ada tumbuhan daun Afrika ya, yang sangat bermanfaat bagi kesehatan kawan. Kita melihatkan lagi ya fisiknya seperti ini. Jadi di tepi-tepi ini dia ada seperti kayak tumbuh-tumbuh bergerigi ya. Nah ini ciri khasnya bergerigi. Ini mudah dipatahkan ya kawan ya, lembut ya. Nah, lembut ya kayunya. Kalau kita mau lihatkan dalamnya seperti apa ya, seperti ini ya. Di dalamnya tuh kayaknya ada pulur ya, pulur berwarna putih ya, seperti singkong ya. Nah singkong ini pohon-pohonnya juga nih kawan.
Jadi kalau kita lihat dari penampakan dari jauh, ya ini meninggi ya seperti pohon singkong gitu kan ya, tumbuh tinggi seperti ini. Nah, jadi dia ini sangat suka tumbuh ya kawan ya. Ini tumbuh liar di semak-semak belukar ya, di tempatku di daerah Kalimantan kawan. Oke, seperti ini. Ini rencana kita mau kita stek lagi kawan ya, mau kita perbanyak ya. Sayang ya, jadi kalau ditebas nanti mau dijadikan perumahan atau rumah di sini ya. Kita mau ambil batang-batangnya, kita mau stek dulu kawan. Oke kawan, kita lanjutkan lagi ya. Ini dari kiri fisik batang daun Afrikanya, ya seperti ini. Oke, ini ada bonggolannya kawan ya. Jadi sengaja aku ambil bonggolannya. Siapa tahu cantik juga ya kalau jadikan jenis tanaman hias bonsai kawan. Spekulasi aja kawan. Sayang juga ya kalau tidak diambil, sebabnya di tepi jalan nanti bakalan ditebang juga ya. Nah, ini dari bentuk fisik batang-batangnya yang kita stek ya, seperti menanam seperti pohon singkong. Ini anakku yang lagi nanamnya kawan ya. Nah, jadi di stek seperti ini, nah, dia mampu hidup kawan. Simpan tempat yang teduh ya, yang tidak terkena matahari secara langsung. Jadi jadi tinggal nanamnya, tinggal tusukin aja seperti ini loh. Nah, seperti kita nanam singkong ya. Nah, jadi ciri fisik dari batang-batang besar dari daun Afrika seperti ini. Nah, ini batang-batang besarnya kawan. Oke, jadi tingginya itu kurang lebih 4 meter ya, emang agak besar ya. Ini dari perawakan dari akar-akarnya seperti ini. Oke, ini banyak ya akar-akar kecilnya ya kawan. Ini dari belahan batang tengahnya ya, seperti ini ya. Oke, ini yang udah kami gergaji ya. Karakternya tua juga ya. Coba-coba ya kita nanam bonggolnya nih kawan. Nah, seperti ini. Ini dari batang-batangnya seperti ini. Oke. Oke kawan, sampai berjumpa di lain waktu. Sehat selalu sekeluarga. Aku ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.